Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. We always say that there is a traffic jam here, but I don't hear any horn sound. Jadi no horn sound, gak ada klakson sama quiet, sekali guys. Very quiet, very patient. Dan semua orang kasih jalan ke orang lain gitu. Mereka nggak pada kayak just be strategic. Iya, egois untuk apa namanya? Mereka mau ngalah gitu buat yang lain. Mereka kasih jalan. Dan ini macet kondisinya. Aku mau kasih lihat kepada kalian dan tidak because terdengar. There is a Kuala Lumpur Marathon. Iya, ada so Kuala Lumpur Marathon tadi. Road is blocked. Dan beberapa pintu jalan ditutup, di blok. Jadi so agak sedikit macet roads, sedikit di sini. Nah, aku mau nunjukin sih gimana. Gak ada klakson sama sekali. Oh my god. Nah, lagi macet kan? Tuh, lagi macet karena memang ada event dan dengerin baik-baik, pasang kuping yang kenceng. Tuh. Maybe one or two, yeah. Yeah, yes. Able to bite the horn is not because maybe they got worried at some point. It's just for aware. This way, I don't know. No wonder. They divert the road again. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is about to start day. So, what's ready to tell me? I'm so happy, kalian sudah pasti kenal banget tempat ini. Ini salah satu tempat yang pengen banget aku kunjungin, yaitu Masjid Negara Malaysia. Salah satu tujuan aku ke Malaysia itu adalah ingin ke masjid-masjid besar Malaysia. Dan kemarin kita, tadi kita sudah ke Masjid Putra di Putrajaya dan sekarang kita langsung menuju KL dan singgah mau sholat maghrib dan sholat isya di sini di Masjid Negara. Aku sudah nggak sabar, masya Allah. Gimana ya rasanya? Pengen banget bisa sholat di masjid di rumah Allah, tapi di negara lain. Dan kemarin pas di Thailand aku nggak bisa karena di Thailand aku susah banget dapat masjid dan di sini aku bener-bener bisa pindah dari masjid satu ke masjid lain, dari Masjid Putra Putrajaya sekarang Masjid Negara di Kuala Lumpur. Kita coba lihat ya masuk seperti apa di dalam sana. Oke? Okay? Bismillah, aku nggak sabar pengen lihat dalamnya seperti apa. Masya Allah. Selalu pakai kaki kanan dulu mulainya. Oh. Wow. I told you Malaysian love their flags. You can find flags everywhere. Nih di baju anak kecil ini juga tuh ada flag di Malaysia. Oh my god. Oke, wudunya ada di sebelah sana, tempat wudunya, dan dari sini kita bisa lihat itu the second tallest building on earth. Ah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Oh, ini aku bilang kolam renangnya. Eh, ini beneran kayak kolam renang loh. Look at this. Ini bersih banget airnya. Ini bersih, super bersih banget airnya, guys. Ini buat wudhu mungkin ya. Boleh. Atau ini buat air mancur. Look at that building again. Oh my god, lots of beautiful buildings as well over there. Saint Regis, okay.
And luar biasa banget. Di sini jamnya, karena ini adalah masjid negara, masjid ya, jadi jamnya itu semua aku notice dari tadi itu semua dalam tulisan Arab. Wow, very very potent. Oh my god, look at this pool. Aku masih belum tahu, ini fungsi daripada kolam ini untuk apa. Tapi yang jelas bukan kolam renang ya. Tapi ada seperti begini tuh kayaknya akan ada keluar air. Seperti itu. Dari sini tuh banyak banget gedung yang bisa kita lihat, Mister. Ada yang itu, the second tallest building, dan ada ini tadi apa tadi di building itu adalah kereta. Benar, itu ya kereta, kantor kereta, kantor api. Kereta api Melayu, kereta tanah api, tanah Melayu, the SQ SQ. Yes sir. And ini menarik perhatian aku, apa ini? Ini apa? Oh, tabung derma masjid negara. Oh, ini kita mau impact kota di sini, Kamal. Kota Kamal, tapi bentuknya lucu banget. Look at that. Mereka niat banget nih bikinnya. Very very beautiful. See? Cantik. Masya Allah. Cantik sekali. Cantik sekali kotamu, kawan. I love this building, this kantor kereta api tanah Melayu. They are gold, they are old but just gold. Beautiful. I love how you guys still maintain this old building and you guys masih pakai untuk kegiatan sehari-hari. Kita belum masuk di masjid negaranya, masih lihat sekitar keliling. Oh, di bawahnya ada kolamnya lagi. Oh. Wow. Aku pikir kolamnya cuma ada di sebelah sana, di atas. Ini di lantai atas, ternyata lantai bawahnya juga. It makes me more curious. Ini fungsi kolam ini apa? Wow. Look at that. Nah. Alhamdulillah, ada KL Tower, the second tallest building on earth in the world. And then we have also this building and beautiful surroundings, very peaceful. Wow. Dan aku akan segera menuju ke tempat wudhu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau tempat wudhu katanya di bawah sini nih guys. Coba kita turun ya. Oh betul. Kita turun lagi. Oke, oh di sebelah situ perempuan dan di sebelah sini adalah buat laki-laki. Sih ada bendera di mana-mana, bahkan di meja kecil seperti ini pun ada bendera. Malaysia really love their flags. Here we go. Wow, ternyata luas di bawah sini guys. Oke, aku matiin dulu karena ini sudah masuk tandas. Oke, ini habis wudhu. Kita mau siap-siap untuk maghriban, walaupun belum azan. Kita mau masuk.
First impressions, Mister. How? Blue. Blue and the golden. Look at that. It's a, yeah. Look at this color. Look at the collaboration, the combination. The combinations of the color. The mashallah. The blue dusk from the masjid and the sunset color. Yeah. The golden hour. The golden hour by nature. It is beautiful. Yeah. What else you can find something like this? Beautiful and perfect combinations. How is your first impressions? Feel so small. Because this mosque is so great, so big, so huge, and very spectacular. Oh my god! A very great place to perform salat. Betul. Yeah. Semoga dengan adanya masjid ini sih seluruh masyarakatnya tersemangati untuk senantiasa meramaikan masjid dan memakmurkan masjid. Betul. Kamu notice nggak dari tadi itu kita jamnya itu selalu dalam tulisan Arab. Notice. Jadi memang mungkin di. It's a beautiful color. Look at that. Perpaduan antara kemajuan zaman modernitas gedung di mana-mana dan pusat peradaban agama. Masjid. Dan juga keindahan alam pastinya ini kan luar biasa, masya Allah. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ya guys, seperti apakah di dalamnya. Main prayer hall. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dingin banget. Masya Allah. Look at that. Ini bentuk crown ya. The calligraphy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, side by side. That's right. Only Allah and Muhammad. Masha'Allah. It has second floor too. Yeah, second floor for people. Is it second floor anyway? That's second floor, right? Yeah, but makmum yang mungkin tak bisa sholat di bawah sini bisa sholat di atas. Ini dingin banget sih, luar biasa. Actually, the unique things of this mosque is the dome is not a half sphere. Look at that. It's not half sphere, but you know what? It's like a crown. It's like a crown, isn't it? It's like a crown. Masya Allah, dan itu mimbar utamanya. Dan lagi-lagi masjid ini semua jamnya, even jam utama, tertulis dalam bahasa Arab. Dan Allah. Masya Allah, mimbar utama. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Kita sholat maghrib dulu ya guys. Kalian jangan lupa sholat juga ya.